Oke guys, jumpa lagi dengan saya guys, yaitu si tukang aprak-aprakan guys. Ini masih pagi guys, kisaran jam 8 ya. Kalau sekarang kita mancingnya agak jauh guys. Kita sudah melewati kampung seberang, kampung Setu. Sabenyeng udah kita lewati. Kita tinggal ngahoyog aja ini ke sana nih. Apa kebelah sana, guys? Kita ngahoyognya ke sana aja, guys. Soalnya kalau kita kehandap bahaya, guys. Nanti ada bagong modol, guys. Aduh. Belum aja mancing udah ngos-ngosan, guys. Aduh. Oke, langsung saja kita potong videonya ya. Dan sekarang kita mancing di sini, guys. Kayaknya di sini adaan, guys. Soalnya airnya hitam. Bismillahirrahmanirrahim. Adaan, guys. Tuyip apa ini, guys? Bukan, tapi ini mah kayaknya peranti mandi santri di sini guys, kayaknya soalnya airnya agak bersih, terus batunya juga pada bening, pada bagus. Mungkin kampung satu bahkan sadeng guys. Iya, jeler dan jeler guys. Hari ini udah kayak bagong aja, ikannya kecil. Kampungnya sepi guys, karena kalau pagi-pagi kayak gini orang-orangnya pada beraktivitas, ada yang ke sawah, ada yang antar sekolah, anak kecil pada sekolah kayak gitu guys. Pemudanya pada ngerek, pada ngerek. Udah guys tuh. Mantap guys. Pasang lagi guys. Kedahan guys. Ayo guys, mantap. Ikan aneh dan kering. Oke guys, kita pulang aja guys ya. Dan kita pulangnya lewat kampung Setu seberang ya. Nanti siapa tahu kita ketemu para artis kampung Setu ya guys. Wah, artis nomor satu. Oh, parek ngegebuk. Wah, Udin guys, bisa ditajam Udin dah. Mundur. Ya. Yeah. Ada Bang Hafid guys. Dan ini ada Mama Ke guys. Neng Mila guys. Lagi jajan. Ah.